Kalau okay, oke kita lanjut um, Mungkin saya lihatnya terlalu jauh dari 26 Mei Oke okay, ntar kita bahas lagi um, Nanti coba saya post ya di grup telegram Pak Alexander Nanti saya lihatin lagi <tuh> Sehat selalu, sehat selalu semuanya Selamat kembali, eh, selamat malam Dan kembali lagi di webinar OctaFX Oke, okay, malam ini kita bagian kedua dari Fibonacci series yaitu kita akan membahas expansion dan juga Fibonacci fan. Oke. Okay. Wow. Hadir dari Kuala Lumpur. Mantap. Baru selesai si kuota langsung live. Mantap juga. Hebat. <laughs> Oke. Okay. Sip, begitu kita start um, malam ini kita membahasin expansion dan fan. Um, jadi sebelum kita loncat ke expansion and fan, saya minta kalian lupain dulu minggu lalu karena retracement dan extension berbeda dengan expansion. Biarpun bedanya cuma T dan P ya. Oke. Okay. Sebelum kita mulai ke expansionnya, malam ini saya mau jelasin dulu tentang zigzag. Kalian juga pasti udah nungguin, tuh penasaran gimana sih pengaruh zigzag sebenarnya segala macam. Oke, okay, dan kita akan set zigzag untuk digunakan dalam Fibonacci ke depan. Oke, okay, dari dari minggu lalu sampai ke depan kita akan menggunakan zigzag settingnya ini. Gimana kita gunakannya? Kita rubah apa? Oke, okay, kemudian kita bahas sedikit Fibonacci expansion. Kemudian kita akan touch on Fibonacci fan. Apa yang membuat fan itu berbeda dari gen fan, contohnya, atau gen grid, ya. Nanti saya akan bikin, kalian pasti akan lihat, oh ternyata mirip sekali ya, ternyata, tapi ada bedanya, oke. Okay? Uh, dan as usual, with Fibonacci kita akan melakukan example di real market dan kita lihat gimana aplikasinya, oke. Okay? So, lanjut. Oke, okay, ini setting dulu zigzag kalian ya kalian buka dulu zigzagnya um, saya jelasin dulu ini apa di setting standar zigzagnya itu kalian bisa download sih mau apa custom ini kita gitu, segala macam cuman standarnya aja yang kita pakai depth itu adalah persentase pergerakan harga yang berlawanan oke okay. deviation adalah jarak perubahan pip sebelum dia menggambar ulang garis zigzag tersebut backstep itu adalah Jarak minimum berapa bar yang digunakan sebelum menggambar ulang zigzag Contohnya setnya peraturan misalnya um, Jangan gambar Vib kalau dia nggak melakukan reversal yang berbentuk 5 bar misalnya Jadi makanya backstep saya masukin 5 uh, Tapi rekomendasi saya untuk settingan zigzag adalah 6 Depthnya berarti kita melihatin 6% reversal di market Uh, atau tiap 6% reversal setiap swing atau pergerakan harga yang bergerak lebih dari 6% itu akan kedetect baru dia akan gambar, oke okay? di bawah 6% ini gak ada gambar uh, kemudian deviationnya taruh di 20, jarakin 20 pip jadi ini sekarang kita ngomongin general rule aja ya kalau misalnya kita gunakan ini ke market yang lebih volatile bisa aja beda, cuman deviation 20 so far so good, um, bahkan di bitcoin juga masih bisa dipakai. Oke, okay. backstab mau di 0 mau di satu terserah, karena bagi saya sekarang saya mau nyari um, ultimate low dan ultimate um, swing-nya itu kapan, jadi saya nggak mau delay um, berapa bar. Jadi kalau mau 0 atau satu itu gak ada bedanya sih sebenarnya, jadi kalau mau taruh 0 taruh silakan mau 1 1 Oke, okay. so um, ini settingannya. Uh, ini yang akan kelihatannya di sini terkait begitu ya. Jadi, uh, salah satu gunanya adalah dia akan memfilter noise yang seperti di sini nih. Jadi kalian nggak pakai ribet lihatnya um, di sini, misalnya, dan waktu bergerak turun di sini ini ada dip sedikit, dia naik, dia gak, gak ngeridro. Oke, okay? so settingannya 621, uh, tolong pakai ini. Jadi kalau kalian yang kemarin webinar minggu lalu mungkin kurang jelas. Uh, understandingnya gimana nyari high atau nyari low karena banyak sekali pertanyaan setelah saya review chatnya. Um, jadi pakai aja zigzag ini. Ini bisa ngebantu, bukan berarti ini bener banget, cuman paling enggak ini ngebantu. Oke. Okay? Belum terlambat baru mulai. Oke. Okay? Aduh, ribet dikasih gampang melalui Aduh ribet. Oke, okay, settingannya 621. Oke, okay? besok kita mulai. Oke. Okay. Fibonacci itu gunanya untuk apa? Uh, Fibonacci expansion itu poin pertamanya adalah digunakan untuk memproyeksikan target level. Um, memang, didesain bukan buat entry, cuma nanti akan kita lihat gimana kita menggunakan Fibonacci expansion sendiri sebagai entry. Itu gimana? Oke. Okay? Jadi uh, beda ya. Kalau minggu lalu kita lihatin retracement dan extension itu kita cuma pakai dua poin. Jadi poin A dan B kita nyari C-nya, ya kan? Uh, Kalau expansion itu kita perlu A, B, C atau tiga poin baru kita bisa mendapatkan expansion yang jelas. Um, karena penarikannya tiga poin, maka otomatis ini jadi lebih pelan daripada retracement atau extension tetapi karena dia menggunakan tiga poin maka dia juga lebih akurat mau dibilangin oke okay, cuman mau tunggu apa enggak tergantung kalian jadi preferensinya adalah menggunakan retracement extension atau expansion uh, nanti akan saya kasih contoh coba jangan digunakan barengan oke okay. um, oke okay. jadi ini independen ya jadi kalau digunain expansion ya expansion aja retracement retracement jangan digabung kalau bisa jangan digabung karena kalau nanti digabung nanti makin bingung gitu nah uh, biasanya orang juga menggunakan Fib expansion ini dalam elite wave buat ngitung wave ketiganya jadi dia pakai dari wave 1 jadi AB wave 1 selesai sampai wave 2 selesai itu ABC kemudian dapat uh, memproyeksikan berakhirnya wave ketiga itu di mana. Jadi kalau kalian yang masih Lupa um, bisa direview lagi video ada wave nya Oke okay? So Poin ketiga ini adalah yang paling penting ya The third point ABC itu yang memperkuat Apa yang kita lihat Dan itu memperkuat juga trend yang terlihat Karena dia udah membentuk AB dan retracement yang C. Oke okay? Nanti ada catnya jangan takut Oke okay? Tapi kita uh, lihatin dulu Kalau kita gunain secara independen uh, Entry itu bisa di lakukan pada waktu harga menutup di atas 23,6, 50%, dan 61,8. Biasanya orang menggunakan hanya 61,8, 161, 61,8 di standar chartnya. Nanti akan saya kasih lihat juga. Um, kalau ada apa reversal di market yang melebihi 61,8 itu berarti momentumnya kuat di pasar ya. Jadi otomatis chances uh, chances are itu market udah lagi uptrend atau dia akan meneruskan trennya. Uh, problemnya adalah kalau kita gunakan entry di 61,8 berarti kita mesti kasih jarak 0% sampai 61,8% berarti resikonya gede banget. Oke. Okay? Uh, dan ini menjadi salah satu alasan kenapa um, expansion itu jarang banget digunakan sebagai entry level karena terlalu jauh. Oke. Okay? Tapi kalau digunakan buat nyari target oke. Okay. 23,6, 38,2, 50% bisa ditambahin Bisa kalian gunakan untuk menjadi entry Cuman ingat karena reversalnya itu di bawah 61,8 Maka dia um, Jadi pro dan kontra Mau pilih stop loss kecil tapi ada chance reversal yang lebih tinggi Atau pilih stop loss lebih jauh dengan chance reversal yang lebih rendah Itu aja optionnya, trade offnya di situ Mau pakai 61,8 atau yang lebih kecil Oke okay? Um, jadi ini digunakan da dalam konteks market lagi trending, kita lagi nyari uh, re-entry. Oke, okay, jadi jadi contohnya tadi kayak Pak Alexander nanya ini wave ke berapa? 3, 5, saya bilang 5 extended. Um, 5 extended masih bisa di-trade, kan? 5 extended masih bisa di-trade. cuman kita nyarinya mesti pakai expansion, karena kalau misalnya kita ikutin retracement doang bahaya. Oke? Okay? Um, karena ini tiga poin. Ya, tiga poin. Uh, kemarin itu minggu lalu saya bilang kalau misalnya retracement sama extension itu lebih oke okay digunakan di time frame yang lebih tinggi. Contohnya hourly, daily, segala macam itu lebih lebih berbobot, ya. Tapi karena ini ada poin ketiga, maka ini oke okay digunain di time frame seperti 5 menit atau 15 menit. Oke? Okay? Kalau retracement itu enggak cocok di 5 sama 15 karena terlalu banyak noise. Cuman kalau kita ngomongin expansion Um, di 15 menit tambah 5 menit oke, okay. nunggunya nggak terlalu lama, um, jarak ke Stop Loss juga nggak terlalu jauh. Oke? Okay? Oh, masih oke okay ya. Oke. Okay. Ini adalah poinnya A, B, dan C. Kalau kita mau narik, kita mesti ada gambar dari A, B, dan C. Nanti akan saya tarikin gambarnya di chat. Cuman bisa kalian lihatin di sini contohnya di pound di hourly. Kalau saya masukin banyak, contohnya um, ini kita mulai lihat dari C ke depan ya, jangan lihat di sini ya. <gifat> Oke. Okay. Um, waktu break pertama ini udah ngelewatin sama 38,2. Oke. Okay. Jadi kita lihatin dari C ke depan. Karena kita perlu A, B, dan C. Jadi kita narikin dari A ke B, poin ketiga ke C, Oke, okay, habis itu kita nungguin Kalau misalnya kalian mau gunakan entry-nya di 23,6 atau 38,2 Berarti kalian masuknya di sini Stop loss-nya selalu di bawah C Oke okay? Dan kalian mau gunakan ini sebagai target Contohnya misalnya berapa 100 bisa 127 bisa Atau di 161,8 Oke, okay, ini untuk di pound Ini waktu saya screenshot Ini adalah hari Senin Dan Saya yakin banget pound udah lewat 161,8 nya. Oke, okay? jadi kalian bisa gunakan ini. Nih. Ini kalau saya keluarin semua vip nya uh, Pada dasarnya harusnya kalian cuma ada 3, 61,8 100 sama 161,8 Yang perlu saya tambahin di sini adalah 127,2. Saya nggak nambahin 78,6 karena terlalu dekat sama 61,8 Oke, okay, ini perbandingannya Oke okay? Jadi kalau semakin sedikit, garisnya itu lebih oke, okay, dan kalau kalian lihatin reaksi harganya itu um, dia nggak begitu reaksi terhadap 23,6% 50%, 38,2%, 78,6% di Expansion. Tapi reaksinya itu lebih di 100% sama 161,8% dan 127,2%. Yang perlu ditambah berarti adalah 127,2%, itu yang belum ditambah, oke? Okay? Jadi kalau kalian lihatin dari ABC yang diproyeksikan dari bawah sini, kalian bisa lihatin berakhirnya itu di mana 107,2 pullback ke 100 Tes sebagai support, baru lanjut naik ke atas, oke? Okay? So intinya gampang itu doang expansion. Oke, okay, sebelum kita ke fan, kita coba uh, lihatin dulu di sini um, sebagai contoh tadi saya udah siapin satu kosong, oke? Okay? Eh uh, first of all kita cobain tadi zigzagnya. Kita masukin. Oke, okay. settingannya adalah 6 20 <laughs> sama 0 ya, saya nolin aja. Oke. Okay. Um, saya warnai warna merah untuk zigzagnya dan kalian bisa lihatin ini perubahannya di sini. Kalau saya masukin ini sandatnya 1253 dan saya kasih warna apa ya, biru ya? Kalian bisa lihat bedanya. Um, karena kita settingannya 12, jadi dia nggak pick up um, swing yang kecil di dalam. Jadi ini bisa dilihatin perbedaan zigzagnya, jadi mau pakai mana, kalau bagi saya, um, saya kat, kan pada nanya tuh settingannya apa, saya kat, um, saya kasih settingan uh, yang 6, 20, 0. Oke. Okay? Jadi kita dapetin setiap swingnya Jadi kalau ini gampang banget Kita udah gak pusing mau narik flip tuh gimana Segala macam. karena kita cuma nariknya tet Gitu aja Beres selesai Oke okay? Berarti next one Berarti kita udah nariknya ke bawah Nah contohnya sekarang ini lagi naik nih Ini dollar again Ya Daily Jadi apa yang kita tarik A, B dan C Berarti mana ya A Kita jadikan ini A Oke okay? Kemudian di sininya jadi B. Oke. Okay. ah oh, gede bener B nya Oke okay, B um, Kemudian ini C ya So gambarnya cuman gampang Expansion ada di sini Kalau misalnya kalian nggak ada expansion di sini Kalian ke customize pilih expansion di sini masukin ya ini fibonacci expansion yang gambarnya kayak begini oke okay, so kita mesti ngapain sekarang expansion cara gambarnya adalah dari a kita tarik dulu ke b oke okay, setelah ini double click nih yang garisnya garisnya yang dash dotted begini di double click, terus tarik ujungnya oke okay, ini bisa kita atur nih sekarang Oke, okay, jadi poin 1, 2, 3, ABC, lock. Jangan lupa di double klik ke lock dulu. Uh, baru kita liatin. Potential targetnya itu kemana, segala macam Dan ini terbentuk di sini. Um, kalau kita liatin dari past example, ini berapa lama buat nyampe ke sana. Itu ini dalam konteks daily ya. Kita masuk ke time frame yang lebih kecil, 15 contohnya. Oke, okay. So, misalnya kita ada A, B, C Ini kan kita ngeliatin ini lagi naik ya Jadi kalau kita masukin ini A B, double click C, oke okay? So, kalau kalian liatin di sini, kalau misalnya kalian entry-nya di atas break 61,8 yang biasanya itu di dekat 100, kalau nggak di Um, kalian bisa menggunakan ini sebagai entry kemudian kalian bisa nargetin 161,8-nya atau 127,2-nya kalau kalian perhatikan di sini mana yang bereaksi sama harga adalah di 127,2- um, di mana harga itu stagnan lumayan cukup lama oke okay? ini di 15 menit so risk oke okay. uh, kalau kita liatin risknya ke point c itu paling cuman berapa sih uh, 20-15 pip gitu ya terus take profit levelnya otomatis risk reward ratio-nya kalau kita liatin dari break 61,8 ke 161,8 itu udah hampir satu banding 2 risk reward ratio-nya. Oke. Okay? So fair dan kalau misalnya ini naik lagi, oke. Okay. Jadi kita ngapain lagi ya? Uh, misal kalian miss uh, pertama, ya udah kalian abc in lagi sekali lagi di sini. Oke. Okay? Untuk mendapatkan ini nyangkutnya di 100 yang baru jadi ini otomatis dari ada 2, jadi kalau tiap kali ada zigzag yang baru silahkan digambar kalau kalian penasaran ini gimana kalau digabungin sama retracement uh, kita ambil contoh di di ya oke okay, ini abc bentuknya kayak begini uh, kita fit expansion, 1, 2, 3 oke dan kalau misalnya saya gambarin Retracement um, dan kita nyari extension, maka saya akan ambil poin dari sini ke sini dong. Um, poin B ke C ya, begini ya. Oke, okay. dan kalau kalian lihatin itu 127,2 sama 161,8 itu nggak beda jauh sama level 127,2 dan 100 nya si expansion. Jadi pilih salah satu aja, bagi saya jangan di double in, um, kecuali kalian menggunakan retracement sebagai entry di 23,6 kemudian targetnya di Expansion, cuman itu preference kalian sendiri, oke? Okay? <tuh> so far so good Oke, okay, kita cari market yang lagi downtrend, contohnya kayak Euro Pound uh, kita masukin lagi zigzagnya um, inputnya, ingat 6, 20, 1 malam ini akan saya masukin terus sampai bosen jadi pada hafal ya. Oke, okay. um, kalau kita konteks hourly ini sekarang misalnya A, B atau C. Sekarang ini lagi gerak ya. Uh, market overall masih downtrend. Um, kita nggak ada fit, uh, nggak ada Ichimoku di sini. Cuman kurang lebih kita tahu ini downtrend. Oke, okay. ini A, B dan kemudian poin ketiga adalah C yang kita gambar di sini. Oke, okay. nah. Dalam konteks begini kalau kalian mau nungguin break di 61,8 itu saya bilangin tadi deket di level 100 atau 127, sorry 100 61,8 tergantung trennya pergerakannya bagaimana. Kalau kalian mau menggabungkan gunakan ini sebagai entry aja nggak apa-apa sampai kita memastikan adanya penutupan di bawah 23,6 baru kita lebih lega di mana tren kemungkinan akan berlanjut bergerak ke bawah. Udah itu aja. Oke. Okay? so ini mau dipakai um, buat downtrend bisa uptrend juga bisa no problem oke okay? alright kita balik lagi ke sini ya oke okay, tadi udah saya sih uh, lihat kalau 61,8% persen expansion itu biasanya dekat banget sama key level retracement atau extensionnya. Jadi seperti 78,6, 100, 127,2 dan 161,8. Jadi kalau kalian menggunakan dua tools tersebut berbarengan, hmm, redundant banget gitu loh. Kecuali kita mau pastiin adanya penutupan di atas atau melewati 23,6 persen uh, retracement. Itu oke, okay, tapi kalau misalnya digabungin Terus digunakan buat jadiin target uh, Nanti bingung, soalnya bedanya Tipis-tipis, ya -tipis, um, jadi pilih salah satu aja Yang jelas retracement sama extension pasti akan um, Lebih kecil range-nya daripada expansion Karena dia hanya menggunakan dua titik A dan B atau B dan C um, Tergantung pergerakan trennya Cuman kalau expansion kalian memerlukan Tiga ABC ya Jadi kalau saran saya adalah gunain Salah satu, jangan dua-duanya barengan Ya yeah, uh, risiknya cukup gede uh, karena kita intinya kita ngeliatin 61,8% reversal di market otomatis kalau kalian buka posisi ada resiko 61,8%. Oke okay, kalau bounce dari target itu yang dilihat bodinya atau ekor candlenya. Um, gini body yang kita lihat itu adalah penutupan di batas atau di bawah. Kalau misalnya bounce kita dalam konteks bounce um, lagi uptrend kemudian touch uh, support kemudian bounce semakin panjang ekornya semakin bagus berarti momentumnya sorry sentimen buyernya itu gede banget. Um, cuman yang kita perhatiin adalah penutupan bukan harganya. Jadi kalau misalnya ekornya hajar spot Kemudian kita bilang support itu bobol enggak Kalau misalnya dia hajar supportnya, terus kemudian dia naik lagi. Contoh ya, um, saya kasih lihat di tadi mana sih? Um, kita Euro Pound, nope. What's good Pound ya? Kayaknya Pound oke okay ya. Oke, okay? eh kecepatan. Oke, okay. kita liatin Pound. Contohnya. Um, Let's say this one, oke? Okay? Ini 14176, misalnya kita bilang resistance 141 ini contoh doang ya Saya cuma kasih lihat aja Ini ada penutupan di atas 14180 atau enggak, atau cuma ekornya doang, oke? Okay? Kalau misalnya cuma ekor doang yang lewat dalam konteks begini Maka kita bilang ini cuma, ini resistance masih utuh Karena belum ada penutupan di atas level tersebut Oke, okay, tapi kalau misalnya ada, ada penutupan candle, bodinya nutup ngelewatin 141.80 Berarti itu udah jebol Oke okay? uh, Kalau misalnya cuma ekornya yang kayak begini, yang nabrak-nabrak begini mah oke. Okay. Jadi kalau misalnya kita ke hourly Kalau mau dibilangin hourly, resistance-nya um, tembus nggak di sini? Kalau mau dibilangin tembus seperti ini, tadi saya bilang kalau ada penutupan body seperti begini Oke okay? Kalau misalnya kejadiannya kayak begini, maka ini dibilang oke, okay, ini udah jebol resistance-nya. Berarti ini bukan bounce lagi, ini udah breakout. Oke. Okay? Tapi tentu saja kita nggak bisa asal gambarin garis itu kan. Kalau kita nyari support resistance yang bener, nggak mungkin kita gambarin garis sembarangan. Gitu loh. Contoh, um, misalnya kita liatin ini. Terus kita gambarin expansion, A, uh, B, dan C. Oke, okay. apakah c-nya udah bisa dikonfirm sebagai ini? Kita nggak tahu, karena kita nggak tahu, kita nungguinnya ada break 61,8. Berarti kita mesti ada penutupan candle yang bodinya ngelewatin 61,8 atau di 1,4235. Kalau kita menggunakan expansion di hourly, oke. Okay. Kalau kita menggunakan ini sebagai, sorry, menggunakan retracement, maka kita perlu penutupan di atas 1,4147 baru kita anggap oke okay, ada retracement. Kalau ini nggak nutup, dia turun berarti otomatis kalau dia bikin lower low kita mesti adjust lagi. Ingat ya. Oke, okay, so ikutin aja zigzagnya Kalau misalnya zigzagnya redraw berarti masih ada pergerakan ke bawah, tetap diikutin. Makanya um, kalau kalian mau gampang ya pakai zigzag. Um, zigzag gimana caranya bisa diaplikasikan ke MT4 HP? Um, saya jarang trading lewat handphone sih, jadi <laughs> coba nanti dicek deh bisa nggak. Harusnya sih sama, logikanya sih sama zigzag karena zigzag kan cuman otomatis, yang penting kita bisa ganti settingannya. Oke? Okay? Oke, okay. bisa diaplikasikan ke HP pada nanya. Aduh, um, unfortunately gue kayaknya nggak lagi nggak ada MT4 di handphone deh. Iya, nggak ada. <laughs> so, kalau kalian ada MT4 di handphone, coba bisa pakai zigzag nggak? Indikatornya bisa di nggak ke dalam? Oke, okay. kalau bisa, coba gunain. Oke, okay, kita lanjut dulu. Cara buat zigzag gimana? Aduh. Oh, dari, dari tadi, udah berapa kali saya kasih lihat? Oke, okay. uh, ini dari komputer ya. Saya delete. Um, kalian buka di navigator Cari zigzag Oke okay. Double klik atau tarik ke dalam chat Kemudian ganti value nya itu ke 6 21 Oke okay. Bisa oke okay. Klik oke okay aja nggak ada di handphone zigzag Oke okay. um, Look zigzag tuh nggak penting banget. Kalau saya tuh juga nggak pakai zigzag. Cuman kalian banyak yang nanya gimana caranya biar lebih gampang saya kasih zigzag gitu aja. Kalau nggak kalian ikutin saya bingung nanti webinarnya. Um, Poinnya adalah kita nyari swing yang signifikan. Kalau contohnya kayak begini, ini reversalnya kan rejectionnya gede banget. Tuh itu kan otomatis kita nggak usah pakai zigzag juga bisa lihat. Oke, okay, ini pressurenya gede banget. Berarti kita mesti liatin ini ada apa di situ ya? 1,42 kah? Psychological pressure level kah? Oke, okay, jadi kalau misalnya kita liatin, kalau kita tahu pergerakan harga, kita nggak usah gambar zigzag juga, kita bisa lihat 1,42 adalah resistance yang menjadi psychological resistance untuk Pound. Oke, okay, jadi itu adalah um, whole number, ya, 1,42. Jadi saya kalau nggak pakai zigzag juga nggak apa-apa, kita juga tahu itu rejection-nya kenapa dan itu di level apa, oke. Okay? So, kalau misalnya kalian nggak ada di handphone, nggak udah, nggak apa-apa, jangan pakai zigzag. Kalau misalnya kita ngebacanya begini, bagaimana kita ngebacanya? Kalau saya masukin ini labelnya A, oke, okay. poin itu A, kemudian poin yang di sini B, oke, okay. kemudian yang di sini belum selesai, tapi ini kita estimasiin C. oke. Okay. So, kita cuma perlu ngambil Fibonacci expansion-nya, kemudian kita cari ujungnya, ujung ke ujung ya, jangan badan ke badan. Kemarin ada yang nanyain minggu lalu, body atau close-nya atau high dan low. Cari high dan low-nya, oke? Okay? Kemudian kita gambarnya kayak begini, A, B, dan C. Oke? Okay? Kalau A, B, dan C dan kita gunakan expansion sebagai entry kita, berarti otomatis kita nunggu break di atas 1,4235. Apa yang unik dari ini adalah 1,4235 ngelewatin 2 psychological price level, yaitu di 1,42 dan di 1,4225. Oke? Okay? Otomatis lewat. Jadi kalau misalnya break penutupan di atas 61,8, Fibonacci Expansion tuh udah aman banget. Banget-banget, oke? Okay? Karena bayangin market itu harus bergerak begini jauh intinya dia udah pasti akan bikin new high karena dia akan bikin new high maka momentumnya juga pasti akan ngebantu untuk ini ngedorong lebih tinggi lagi bukan berarti pound bisa naik ya ini karena belum ada kepastian ya penutupan di atas 1,42 atau enggak gitu aja karena key resistance yang di break sama pound dalam waktu dekat itu juga udah cukup signifikan dan di grup telegram tadi pagi udah saya jelasin kalau kalian miss out videonya tolong klik di link telegram Uh, lihatnya market outlooknya hari ini itu uh, kenapa bisa begitu kenapa pound lebih kuat kenapa dolar melemah kenapa euro melemah oke okay? fundamentalnya ada oke okay. uh, uh, contoh audit time frame satu jam kita baca gimana oke okay, kita buka kita dua menit lagi kita jalanin ini, abis itu saya mesti balik untuk ngomongin fan ya, kalau nggak kita cukup waktu nih Oke okay. uh, Kalau yang ada komputer, silahkan pakai zigzag 621 Oke okay. Kalau kita lihatnya gimana, AUD USD Oke, okay, let's see uh, Tergantung di kita lihatnya mau arahnya kemana, kita ngincarin apa dulu sekarang kita mesti tahu overall trendnya ini kemana ini overall trendnya masih ke atas, berarti otomatis kita nyari re-entry untuk buy, ya kan? Kalau kita nyari re-entry untuk buy otomatis maka kita akan menggambarkan abc nya seperti begini, oke? Okay. Tapi kalau misalnya harga break di bawah C, yaitu di sini, oke? Okay, kalau saya labelin biar kalian ngerti ini adalah A kemudian ini adalah B. Oops, v lagi. Oke, okay, dan ini adalah C. Oke, okay, kita nggak boleh ngelihat harga ngelewatin di bawah C, which is also psychological level, itu di 79 cents. Oke, okay? uh, Pak Iwan, kita akan bahas. Di minggu depan AX sama Time Zone, oke. Okay, jadi kita seri webinar VIP ini tenang aja, kita akan ngebahas semua VIPnya dari AX Spiral, Time Zone itu akan kita bahas uh, minggu ini. Mumpung kita dapat giliran expansion sama fan, oke. Okay, minggu lalu kita udah bahas retracement sama extension. Oke, okay, banyak yang nanya ya MT4 HP bisa apa nggak? Nanti coba saya cari tahu. Nanti coba saya install di handphone. Um, di Android bisa atau enggak nanti saya post di Telegram screenshotnya oke okay? um, expansion juga perlu dikombinasikan dengan stochastic bagi saya oke okay? karena saya juga mesti tahu ini so, karena kalau misalnya saya nggak ada stochastic kayak kayak saya ngarep, nggak punya peta cuma kalau kita nambah stochastic ini contohnya nih OZUS kita tadi kan ditanyain ini USD arahnya kemana kalau misalnya kita ngomongin overall nih masih ke atas tapi kita mesti liatin apakah dia akan break B atau dia akan break C. Jadi kalau misalnya kita ngomongin dalam konteks ini sebenarnya udah ada box baru. Oke, okay, kita ada B dan C-nya. Right? Um, kalau kita ke ke Stochastic which is settingan saya 14 5 5. Oke, okay, ini akan kebaca lebih jelas momentumnya lebih banyak ruang gerak ke atas daripada tahu ke bawah. Oke. Okay? Untuk awalnya pada saat ini momentumnya lebih banyak untuk ke atas. Jadi um, kalau misalnya kita mau targetin 61,8 nih contohnya kalian ada open position 61,8 bisa kalian targetin um, bukan cuma dari segi psychological tapi juga dari segi uh, expansion itu Fibonacci expansion 61,8 di atas itu ada apa? Ada 100, ada 127,2, ada 161,8 um, Perhatikan level-level ini, ini semua jatuhnya itu di dekat psychological price level Yaitu di angka yang mendekati 00, 75, 25, 50 Oke? Okay? Oke, okay, saya mesti balik dulu ke slide-nya ya. Nanti kita lihat lagi. Oke, okay, ini adalah alasan kenapa jangan digabungkan expansion dan retracement. Karena kita akan melihat overlap harga dan level-level yang hampir mirip. Oke, okay, jadi pilih salah satu. Oke, okay, dan ini contohnya kayak 61,8 itu bisa menjadi 127,2 um, di retracement extension. Oke. Oke, fine. TikTok kita mesti si jalan Fibonacci fan uh, ini adalah tool yang digunakan untuk memprediksi support dan resistance yang dynamic. Jadi selama ini kita ngomongin itu kita selalu ngeliatin level Fibonacci yang mati, ya kan? Kita dapetin angka yang udah selesai satu level udah ketahuan dan itu selalu horizontal rata. Kalau kita udah mulai menggunakan Fibonacci fan itu otomatis itu akan membentuk suatu Uh, support dan resistance yang dynamic, atau akan bergerak sesuai dengan pergerakan harga, dan dia dinamis dalam konteks, dia akan berubah terus karena dia berbentuk diagonal, bukan horizontal. <tuh> Jadi, kalau digambarin terus seperti trendline, oke, okay, cuman Pemikirannya adalah begini: kita menggunakan trendline untuk, meng, uh, sorry, kita menggunakan Fibonacci untuk menggambar suatu trendline, oke, okay? mirip banget sama gen grid atau gen fan. Kalau kalian liatin, dan itu ada um, toolsnya kalau kalian masukin cuma bedanya adalah gen itu ngitung rasionya itu dari derajat. Oke, okay? jadi kayak waktu kita mulai-mulai webinar beginner atau uh, intermediate saya ngomongin uh, idealnya tuh trend tuh berapa? 30 derajat kah, 45 derajat kah? Idealnya adalah di 30 sama 45 derajat dan WD gen juga menggunakan 45 derajat sebagai basis rasionya, oke? Okay? Jadi kalau mau dibilang, perbedaannya antara vape dan gen adalah gen menggunakan derajat. Oke, okay, derajat biasa, vape fan menggunakan Fibonacci ratio untuk mendapatkan ratio tersebut atau menggambar fan-fan tersebut. Oke, okay. um, penarikannya sama seperti retracement and extension, kita memerlukan dua titik AB atau BC untuk pergerakan ke bawah. Oke, okay. idealnya Fibonacci fan digunakan satu time frame di atas time frame yang kita gunakan, jadi contohnya. Saya biasa ngeliatin hourly. Oke, okay? kita narik fan-nya di 4 jam baru significance nya kelihatan di hourly, oke? Okay? Jadi kalau misalnya kita liatin 4 jam, kita tariknya di daily. Fair? Oke, okay, ini kita udah mulai ke multi time frame. Jadi jadi jangan bingung. Contohnya jadi kalau misalnya kalian liatin di hourly, tariknya di 4 jam. Kalian trade di 4 jam, tariknya lewat daily. Oke, okay, cari satu time frame yang lebih tinggi. Kalau misalnya 15 menit, kalian mau tarik di hourly boleh, tarik di 30 menit juga boleh, cuma saya rekomendasiin tarik ke satu jam karena saya personally nggak nganggap 30 menit itu penting. Oke? Okay? So, untuk membantu, tadi udah saya kasih lihat zigzag pakai ke 6. Oke. Okay. Ini tadi adalah contoh sama pound ya, ABC. Kita lihat gang grid. Uh, gang grid lagi. fit fan. Oke? Okay? Fannya saya tarik dari mana? Dari A ke B. Untuk membuat proyeksi trendline yang belum terjadi ini Kalau kalian lihatin di mana harga kena Support dan resistance yaitu Itu saya gambar tuh udah dari tanggal 15 Februari Jadi kalau mau dibilangin Ini awalnya ini gila Ini resistance sama support trendline yang dipatuin 18 Februari 3-4 hari yang berikutnya itu udah bisa digambar 3 hari sebelumnya Oke okay? Dan Kita cuma perlu ngikutin A dan B-nya asal kita dapat A dan B-nya bener dalam Fib ya kalian oke okay, gitu lumayan aman, oke? Okay? Um, contoh ini misalnya di Euro USD saya gambar di 4 jam, oke? Okay, ini kalian liatin resistance nya bolak baliknya itu adalah kelihatannya di sini lebih jelas lagi di hourly, oke? Okay? Saya nariknya dari mana dari A ke B buat ngegambarin fan-nya doang. Jadi selama dia nggak break 78,6 bagi saya uh, Kalau standar tuh kalau nggak salah 61,8 78,6 saya tambahin um, Cuma kalau misalnya harga break di bawah 78,6 That's it Kita udah mesti nyari fan baru Contohnya kenapa tiap kali swing begini sebenarnya ada fan yang baru yang bisa kita gambar Oke okay? uh, Dari tadi Gue ngejawabin pertanyaan yang sama ya Settingan zigzag Tuh, di pertama udah ada, uh, ah oke okay, ini settingannya saya dulu ya kalian mau screenshot screenshot, Kalau yang datang telat uh, lihatin dulu deh layar ini, saya kasih semenit kalau ada pertanyaan sekal sekalian diketik aja di situ, enam <laughs> sama 1 oke okay? uh, ini settingan yang kita pakai buat nyari swing high dan swing low yang bisa kita gunakan untuk vips oke okay? so Uh, kalau kalian ada pertanyaan silahkan lemparin, kalau nggak saya akan kasih lihat langsung gimana di chatnya. Oke okay, tadi ini pound yang kita liatin, abc yang tadi kita liatin sama persis abc-nya. Oke okay, saya udah boleh scroll ya. Kalau kalian perhatikan ini vip 61,8 atau ini saya hapus dulu fan-nya. Oke okay? dan cara gambar fan kita menggunakan vip fan. Kalau nggak ada, inget ke customer, cari sebelah sini ada atau nggak, ini ada gen fan, ada gen grid tuh. Oke, okay? um, yang kita cari adalah Fibonacci fan. Oke, okay? gen nanti akan kita bahas terpisah, karena ini nggak ada hubungannya. <laughs> Mirip banget, um, kalau saya gambarin ya. Dan saya tarik dari A ke B. Oke, okay? untuk memprediksikan support dan resistance yang akan terjadi di depan. Jadi kalau kasar kata sebenarnya kita cuma perlu dua titik ini dari sini ke depan udah tergantung pergerakan dari Fibonacci fan nya jadi ini yang saya sebut sebagai automatic support and resistance creation atau kita nggak usah capek-capek gambar trendline berubah-ubah terus otomatis trendline nya dari gambar berapa banyak ya kita ada 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6 oke okay. overall itu ada 5 trendline yang bisa menjadi Cap di market. Jadi kalau kalian lihat mikirin, um, oke. Okay. Selama ini kita kalau ngeliatin levelnya itu statik, ya. Kenapa dia nurutin level statik? Kalau dia bergerak begitu, kalau kita liatin, berarti dan dynamic. Dynamic itu berarti berantakan, enggak juga karena kena dari segi dynamic ini juga kita bisa mengcontain market atau kita bisa ngeliatin atau kita bisa menutupin market itu gimana? Oke? Okay? Ya kan udah lewat 161.8 oke okay. so kalau kita lihat di sini um, pergerakan di dalam ini oke okay. ini marketnya ke contain oleh fibonacci fan dan satu lagi yang kenapa saya uh, bawa fan sama expansion barengan karena saya mau kasih tahu tiap kali fannya itu cross sama sama expansion itu sebenarnya adalah limit kita Oke, okay, mungkin saya kasih preview sedikit. Kalau saya kasih vip time zone, oke? Okay? Penasaran sama time zone kan? Kalian lihat intersectionnya itu sama time zone itu kurang lebih yang bersama. Jadi fit time zone itu bisa kita dapetin dengan metode lain. Atau kita mau nutupin market itu bisa dengan metode lain. Oke, okay, jadi bisa gabungin ABC. Kalau misalnya sekarang saya buang expansionnya ya, kalian udah jelas expansion. Sekarang saya buang expansionnya, kalian perhatikan aja ABC-nya ini untuk tadi saya gambarnya dari sorry A ke B ya pewarna item. Saya gambar B ke C fan, oke? Okay. Saya ganti warna lain dulu ya. Saya ganti warna merah ya. Oke, okay. kalau saya buang di sini, ini ada relevansinya nggak? Perhatiin baik-baik. Ots, hilang semua. Oke, okay. saya hapus dulu ini kebanyakan line. Pertama kita A ke B. Oke, okay, ini one item tadi. So kita balikin ke one item. Dari sini kita dapetin spot trend line yang naik ke atas, ya kan? Terus kita ada B dan C. B dan C berarti kita mau nyari resistance dari B ke C itu bagaimana dan kedepannya itu apa yang penting, ya kan? Bisa ganti ke warna merah. Oke, okay, sekarang kita ada dua v fan. Kalau kalian perhatiin, ini otomatis ada kotak-kotaknya nih. Oke, okay? cuma saya nggak mau bikin pusing dulu. Kita lihat ini berguna sebagai resistance atau enggak? Dimana kita ada gambarin dari B ke C, oke? Okay? Perhatiin ya. Waktu dia transisi ngelewatin 23,6 itu ketabraknya di 38,2. Kemudian break test support lagi, next line yang dia nggak bisa lewatin 50, oke? Okay? Dua kali di atas. Oke, okay, kemudian break 78,6 baru ini menjadi nggak valid. Dimana dia kalau ngelewatin 78,6 otomatis ini fan udah nggak berguna lagi. Berarti resistance udah nggak ada, itu resistance-nya udah jebol. Oke? Okay? So, what do we do? Makanya tadi yang fan yang lama itu, yang dari ABC itu kenapa tetap saya biarin di situ? Karena fan itu masih berguna untuk support ke depannya. That's it. Jadi kalian kalau mau tahu fan itu nggak berguna di mana harga ngelewatin 78,6 itu udah nggak valid lagi buang aja. Jadi cari yang masih maintain 78,6 nya. Secara nggak langsung sebenarnya garis fan ini uh, itu otomatis ngasih tahu trennya itu arahnya kemana. Kalau misalnya fan yang nggak ada penaik dan nggak ke 78,6 nya, contohnya kayak di sini um, di mana harga macet Berarti overall trennya ini masih naik ke atas. Jadi kalau kita perhatiin pergerakan marketnya ini, next resistance-nya apa, garis-garis yang penting itu apa, di kita bisa liatin. Oke, okay? dari waktu, kalau misalnya ini udah ngedeketin garis ini, itu waktunya kapan, kalian bisa perhatiin, bisa diprediksiin. Oke, okay? nah ini ada cycle yang kecil di dalam fan ini, bisa nggak kita pakai expansion di dalam ini, contohnya seperti ini, di pound. Oke, okay, kita nyari masih berarti A, B, C. A, B, C. Oke. Okay. Ini udah kena 127,2. Jadi next move-nya apa? Oke. Okay. Ups. Ah, kebanyakan shortcut. Oke, okay, delete. A, B, C. Kita lihat ini turunnya bisa sejauh apa. Ya kan? Kalau kita pakai expansion nggak logika. Kenapa? Soalnya satu 1A, B, C-nya itu jauh di, di A. Jadi ini udah nggak valid dan kalau mau dibilangin valid dari segi harga nutupin 1.8 ke 161,8 ini udah selesai oke okay? dalam konteks begini di sini kalian nggak bisa menggunakan Fibonacci expansion oke okay? jadi ini adalah contoh di mana Fibonacci expansion itu nggak preferable karena udah kena 161,8 pada saat begini konteks begini zigzag kan udah ada tinggal balik lagi pakai yang minggu lalu kita pelajarin retracement dan extension nah itu berhenti di 61,8 Oke, okay? dan kalau kalian mau pastiin lagi, ini yang jam berapa itu paling bahaya, di mana 78,6 ketemu sama Fibonacci fan-nya sendiri, itu yang menjadi key level. Oke, okay? ABC A, B, C, di sini ketemu 78,6, berarti kalau kita hitungin sejam, ini 1, 2, 3, 3, 4 jam lagi, kalau harga di 78,6 ada potensial buat bounce ada iya apa enggak tergantung dari stokastiknya. Lewat apa enggak, momentumnya ada apa enggak. Oke, okay, jadi kalau tadi nanyain uh, masih perlu stokastik nggak? Bagi saya sih masih. Oke, okay, saya nggak tahu ini cukup nggak. Tapi saya udah gambarin itu ada waktu di situ. Oke, okay, di mana 78,6 ketemu Fibonacci fan-nya itu saya gambarin. Dan kalau kalian perhatiin momentumnya mungkin juga lumayan cocok. Oke? Okay? so ini boleh kita liatin um, pound apakah akan terus ke atas kita liatin dia akan bounce off dari 61.8 atau 78.6 cuman kalau kita liatin dari konteks ini kita ada fibonacci fan di mana 78.6 nya itu ketemu maka level 78.6 ini lebih signifikan daripada 61.8 karena sekarang harga udah di dekat 61.8 dan momentum masih banyak ruang gerak oke okay? Make sense atau udah bingung intinya um, bisa digabungin Uh, masa Trump, AS berencana USD kembali pakai underlying emas, nggak tahu update-nya enggak. kalau dilanjut nggak mungkin dilanjutin, oke, okay? dan itu akan kita bahas besok di cryptocurrency Actually kita akan ngelihat sejarah mata uang itu sendiri bagaimana, jadi kalian akan dapetin um, pengertian gold standard, kemudian gold exchange standard, kemudian fiat currency itu kenapa dan kapan, oke okay? Jadi besok jam 7 so besok sih, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat jam 7 saya akan bawain uh, cryptocurrency. Kita akan bahas itu di situ secara historical. Standard yang dipakai itu apa? Fifth time zone kalau nggak salah schedule-nya bentar ya. Fifth time zone itu minggu depan 3 Maret. Oke, okay, tenang nggak mungkin saya tinggalin Vip Time Zone. Cuman ini sebelum ke Time Zone, kalau kalian males atau kalau gini, ada yang bilang Time Zone tuh akurat banget ya. Cuman ter ada yang bilang, ayo Time Zone mah nggak akurat gitu gitu, -gitu segala macem. Oke, okay. jadi saya kasih alternatif. Kalau kalian mau ketemuin waktu itu di mana, berarti kalau kalian mau ngebatasi market dengan waktu, contohnya seperti begini, saya gabungin fan sama retracement. Oke, okay. di mana 78,6 ketemu fan, saya gambarin satu vertical line. Itu waktunya kita, dan itu adalah level yang kita lebih pentingin atau lebih kita perhatikan, oke? Okay. Uh, so, Pak Surya menanya, apa perlu penarikan garis selalu berubah? Misal garis B di-break dan membuat higher high, itu perlu di-update atau tetap garis B yang sebelumnya? Oke. Okay. Jangan salah dengan ABC yang saya maksudin di sini. ABC yang saya maksudin adalah biar kalian ngerti ini naiknya dari A, B, ke C gitu. Oke, okay? tapi at any given moment selalu ada ABC. Contohnya kalau misalnya kayak sekarang nih, saya hapus dulu ya, retracementnya nya ini kan ribet nih. Um, saya hapus dulu fannya nya ya, ribet juga kan. Oke, okay, itu ABC di situ ya, stay di situ. Sekarang kalau saya liatin lagi market sekarang di sini. Um, ABC saya mana ya? ini bisa jadi A baru saya karena kita nggak tahu kita nggak tahu apa yang udah terjadi oke okay? saya cuma ngeliatin dari zigzag oke okay, ini ada high di situ yang terbentuk kemudian ada low yang terbentuk maka saya dapetin A dan B uh, dari sini kalau saya mau pakai extension, saya tinggal gambarin dari A ke B buat dapetin extension itu kira-kira di mana segala macam, oke? Okay? Dan ini nyakutnya di 127,2, 161,8. Cuman nih go beyond, beyond that, terus gue mesti ngapain gitu? Kemudian zigzag bikin begini, oke. Okay. Dan ini reversalnya signifikan, oke. Okay. Dia udah ngelewatin 23,6 belum? Udah, oke. Okay. Coba kita cek, oke. Okay. 23,6 nya di sekitar 1,42 juga yang menjadi level yang lumayan signifikan, oke. Okay. 1,495, oke. Okay. Oke, okay. oke. Okay, dia udah break. Sorry, dia nggak bisa break 1,4195 Kemudian dia melakukan reversal yang dikonfirmasi Dimana dia break 23,6, 38,2 uh, Gimana saya dapetin ini? Saya dapetin karena saya tahu C nya itu dimana Oke, okay, dimana dia nge di baru Maka saya bilang itu adalah poin C Oke okay. mm -hmm. Kalau begitu uh, Berarti kita nyari poin D, ya kan? Poin D nya happens to be ya, kita proyeksikan dari VIP fan tadi yang ABC yang pertama Oke okay. Taram Maka saya bisa bilang, oke okay, kurang lebih kalau kita ngeliatin polanya A, B, dan C seperti kayak begini D nya itu berarti mungkin di 61,8 atau D nya bisa di 78,6 yang ketemu di VIP fan Make sense? This is how it works. Oke. Okay? Kita coba bisa estimasiin, kita nggak bisa pastiin. Oh, pasti banget mesti berhenti di 61,8. Wah, mesti berhenti di 78,6. Enggak. Cuma kalau kita liatin logikanya, ini kenapa kita ngincerin D-nya daerah 61,8 sama 78,6 tanpa indikator pun. Oke, okay? saya buang fib-nya. Saya buang juga fan-nya. Dan kita pakai sedikit logic. Oke. Okay. Kalau kalian lihatin di sini harga ngeflat ya kan? Berarti ada satu resistance situ yang ngebatasin pergerakan harga. Apakah resistance itu kita lihatin di sini. Oke, okay. berarti itu daerah sekitar ya 1,4113 deh kita bilang. Oke, okay. maka kita juga nungguin spot D-nya itu di dekat 1,4113 karena logikanya begini Previous resistance akan menjadi future support, ya kan? Kalau misalnya ini di break, diritasnya di sekarang. So it kind of make sense gitu. loh Jadi kita nggak sebenarnya nggak perlu uh, pakai fib segala macem. Cuman kita cuman mempergampang atau memperjelas angkanya, oke? Okay, makanya kita menggunakan fib. Oke. Okay. So kalau tadi kita bilang misalnya ini hourly dan VENT-nya masih valid nggak? kita tergantung ini di break apa enggak 78,6 which is masih valid karena sekarang harga nyangkut di 78,6 Fibonacci fan di hourly so gua udah gambar di hourly nih um, coba kita highlight di mana ini mantul ya kemudian kita ke 15 menit Oke, okay. Tada. lebih ketaraan kalau kita gambarin satu time frame lebih tinggi, uh, maka kalian bisa gunakan ini di time frame yang lebih rendah. Satu jam saya gambar, saya gunakan di 15 menit. Support dan resistance-nya lebih jelas, gimana dia bounce off segala macam itu lebih kelihatan. Um, Ab, berapa hari ke belakang? dulu saya punya teori oke okay, mesti berapa hari mesti berapa bar segala macam kalau sekarang saya nggak udah nggak peduli kalau penting harga bilang begitu ya udah saya gambarinnya begitu makanya di settingan zigzagnya itu saya jadiin satu back step-nya jadi satu bukan back step ya back step mundur aduh <laughs> oke okay, settingannya um, ini kok masih 12 sih Kacau. 6 Dua puluh satu. Oke. Okay. Fair? Bisa kelihatan ya, kalau saya gambarnya di hourly sama di... Kemudian digunakan di 15 menit. Lebih signifikan. Kalau misalnya kita lihatin di satu jam, Gila, ini cuma kena sekali loh. Ini cuma kena sekali, gue gimana tahu pasti ini. Makanya gambar di time frame yang lebih gede, kemudian turun ke time frame yang lebih kecil buatnya ngeliatin kenapa oh ternyata di sini begitu formasinya oke okay? uh, kalau kita lihatin situ oh ya ada morning star oh ya ada bearish engulfing oh ada ini uh, dark cloud cover so it makes sense gitu loh oke okay. Kena fan di 50 kemudian ada dark cloud cover oke okay. momentumnya crossovernya oke okay, nggak nih pak timingnya segala macam kita coba lihat oke okay? match sama stochastic setuju jalan aja dan um, kalau kalian penasaran, ini kan ada zigzag satu. Kalau mau tahu nggak retracementnya berapa? Oke, okay? itu pasti 61,8. Dan di mana itu ketemu garisnya ketemu yang tadi saya bilangin ini di mana tabrakan itu yang menjadi kipuannya kita. Oke, okay? contohnya seperti di sini. Ini udah kita mesti hati-hati. Ini udah mulai mau muter. Oke. Okay. Kemudian ini di reject di sini. Ini juga kalian mesti liatin. Oke, okay. itu udah kelihatan. So, kalau kita gabungin sama retracement sama fan bisa nggak? Bisa. Fan mau digabungin sama expansion bisa, fan mau digabungin sama retracement lebih oke okay lagi. So, ini ada logikanya. Kalau kalian liatin ini ada resistance yang dua. Pertama adalah di fan-nya yang warna hitam 50%, kemudian di 50 dan 61,8% dari retracement yang warna merah. Oke, okay, dari situ kita tahu itu ada rejection di pound di 15 menit. Kalau kalian lakukan ini di hourly, kalian udah miss opportunity itu. Dan poin ketiga yang harus kita match adalah, apakah pada saat rejection ini terjadi, momentum berubah, turun dari level 80? Kalau iya, silakan, go short. Oke? Okay? Kalau kalian mau go short ini, pakai expansion. Bisa nggak pakai expansion? Bisa. Karena kita udah dapat A, B, dan C, ya kan? Dalam konteks pound ini, kita bilang ini A. Stay with me, oke? Okay? Jangan bingung dulu. Ntar kalau <laughs> ...belajarnya setengah-setengah. Oke. Okay. A, B, dan ini kita ada C. So, kita mau targetin kemana? Ini pun bisa sejauh apa kita geraknya intraday? Karena kita lihat 15 menit ya. Oke. Okay. Kalau expansionnya A, B, C, C nggak ngelewatin A itu oke, okay. tapi kalau C ngelewatin A seperti contoh sebelumnya itu tidak valid, oke? Okay? Expansionnya itu jadi amburadul, nggak ada guna. Kalau misalnya A, B dan C begini, dia adalah dia masih ngikutin trennya. Oke, okay, ini udah break nomor 1,8. Sekarang di kira-kira di -kira level 100. Tadi saya juga nyari di level D-nya itu di mana tabrakan nomor 78,6 di dekat 1,41665. Serah. Mau pakai apapun, sama aja, D-nya udah diestimasiin jatuhnya di mana? nggak percaya? Saya lempar semuanya balik. Oke, okay. saya hapus dulu C, B. Ini tadi retracement dari hourly. Oke, okay. nggak ah, bisa masuk lagi. Jadi berantakan. Oh ini ke daily, sorry. <laughs> Oke, okay. teram. So, kita bisa estimasiin kalau misalnya kita pakai hourly kita nggak bisa gambar tuh expansionnya, ya kan? Karena dari segi zigzagnya itu juga beda. Tapi kalau misalnya kita biarin zigzagnya ini zigzag dari 15 menit itu ekspek ekspektasi di mana kita nungguin itu tabrakan sama fan-nya. Oke. Okay. Ini saya gabungin semuanya campur aduk semua juga ngumpul kalau kalian liatin resistensinya tuh di satu deket expansion 100 satu di deket 61,8 atau 127,2 dan 78,6 nya fair enough itu yang kita incerin jadi pilih salah satu kalau fans sih boleh digabungin sama retracement atau expansion tapi kalau misalnya antara retracement extension dan expansion pilih salah satu aja jangan pakai expansion sama retracement barengan oke okay? Oke, okay, Q&A. Uh, kita ada waktu saya coba jawabin pertanyaan yang banyak banget. <laughs> Aduh, tulisannya saya rada kecilan, saya udah zoom 150% nih. Aduh, AMC to the moon lagi, buset. Oke. Okay. Oke, okay, udah kita jawab, harap-harap segala macam, kalau di awal kan sebenarnya kalau udah break dan support to fan tujuh itu butuh berapa candle untuk toleransi, um, nah breaknya itu gimana, breaknya itu konsisten atau dia langsung muter, kalau misalnya dia break, dalam konteks dia nutup di bawah satu level, kemudian the next candlenya itu dia nutup lagi di atas, itu nggak dikonsider break, karena kita nungguin retest yang tidak terjadi, berarti retestnya gagal kalau mau aman sih saya nunggu tiga candle itu kalau mau aman oke okay? minimal tiga candle Fitnya nya lebih bagus dilihat di empat jam atau di hourly tergantung balik lagi karena tren itu subjektif banget kalau kalian lihat ini 15 menit sama saya lihatin di hourly itu otomatis trennya udah beda apalagi kalau saya lihatin sama daily sama hourly itu juga mungkin beda lagi oke okay? jadi kalau kita memang tradingnya di hourly ya udah stick di hourly gambar fit di hourly nggak apa-apa gitu. <laughs> nggak nggak ada yang komen buy or sell ya ini cuman ngajarin malam ini <laughs> um, bisa akurat bisa dipakai buat di stock uh, ya bisa emang Originally semua indikator itu dibikin buat stock market so ya yeah. oke okay, settingan fan um, kalau nggak salah standarnya itu anyway ini udah saya add ya sama sih cara addnya sama kayak di VIP retracement sama expansion kalau misalnya kalian mau nambahin ingetin levelnya itu selalu 0, berapanya. Kemudian kemudian nya terserah kalian mau gambarin apa cuman there's no point kalau saya taruh harga di description karena description ini kan beda ya kalau misalnya saya masukin add percent dollar oke okay. keluarnya add percent dollar dia nggak keluarin harga karena dia dynamic jadi nggak perlu di add aja descriptionnya um, setahu saya sih harusnya udah semua standar yang perlu ditambah cuma 0,786 yang kalau nggak salah nggak ada sama 23,6 itu nggak ada oke okay, setahu saya standarnya kalau di MT4 keluar 38,25 sama 61,8 um, 23,6 atau 78,6 tambahin oke okay? Jadi kalau overall kita ngeliatin gimana fan bergerak. Kalian mikirin seperti black hole yang enggak ada gravitasi di tengah. Kalau ini udah masuk 23,6 otomatis Next Level akan narik harga. Oke? Okay? Contohnya sekarang harga udah break 78,6. Oke, okay, sekarang kita lagi liatin Ini berguna nggak? Enggak. enggak. Oke, okay? kalian mau hapus ini silakan. Nah, sekarang ini tadi pertanyaannya mungkin ini. 78,6 udah di break, kita nunggu candle atau enggak? Jangan lupa, kalian juga udah ada AB yang baru ya kan dan kita udah bisa gambarin fan yang actually ke bawah oke okay? sebenarnya di sini bisa atau di sini bisa kalau saya dari pandangan saya sih di sini cuman kalau kita ikutin zigzag ya di sini dan so far kalau kalian liatin dia belum ketarik 23,6 nya berarti trennya itu masih otomatis ke bawah terus ya Sampai ada penutupan di atas 23,6 baru kita mulai hati-hati. Kita udah mulai ngitungin retracement naik. Oke, okay? jadi ini anggap aja kayak retracement sama. Masuk 23,6 kemudian ke 38,2, 50, 61,8, 78,6. Sekarang kalau kalian perhatikan ini selalu di bawah 23,6. Oke? Okay? So, itu bisa kita gunakan dalam konteks itu. Cuman tadi saya bilang fan gambar di time frame yang lebih tinggi. Misalnya hari kita gambar di 4 jam. Kalau misalnya kita gambar yang di 4 jam, fan-nya itu masih valid karena kita gambarnya dari cek ke C. <laughs> C ke C lagi. Oke. Okay. A dan B aja masih valid um, soalnya fan-nya masih belum bobol ya. Jadi kita selama fan ini masih ada sebenarnya ini masih bisa digunakan. Cuman kalau tadi kalau kalian liatin di hourly ada fan baru nggak? Ada. Oke, okay? dan itu bisa kita gunakan sebagai resistance kita. Jadi kita tahu nih resistensinya di mana. Oke, okay, saya ubah uh, resistance kita jadiin warna merah. Oke, okay? jadi kalau ada penutupan di atas 23,6, uh, kalian udah mesti hati-hati, kalian udah mesti gambar retracement. Oke, okay. atau expansion. Karena itu ada potensi buat market gain momentum, habis itu dia naik ke atas buat ngetes resistance. <tuh> Oke, okay. fan itu dari titik AB, berapa hari ke belakang? Ikutin aja, zigzagnya, pokoknya ikutin peraturan main. Retracement sama extension yang penting, kita dapat a sama b nya swing high dan swing low nya. Bener, kita tetap menggunakan swing high dan swing low yang sama. Oke, okay? jadi nggak ada perubahan. Kalau kita gunain expansion, extension retracement ke mau fan ke nggak ada gunanya. Uh, maksudnya nggak ada perubahan. Oke, okay? sama. Apa setiap wave di update garis ujung B nya VIP fans selalu di update Kalau misalnya Oke okay, kayak begini kan kita belum dapat ujungnya Ya kan Sebenarnya kalau misalnya Kita dapat ujungnya tuh dimana Kalau misalnya ada penutupan di atas 3,6 Baru kita dapat nih C nya Kalau enggak nggak dapat Oke okay? So kalau dia kalau kita menggunakan fan sebenarnya kita nyari itu apa sih kita mau tahu resistance-nya itu di mana oke okay, jadi kalau misalnya kita liatin ini yang lumayan signifikan kedepannya itu jam berapa hmm. kita liatin yang di mana ini terjadi crossover seperti ini di mana garisnya itu ketemu oke okay, itu yang kita incerin which is sebenarnya rada dan karena minggu depan kalian akan belajar um, time zone so itu juga masuk ke sana By the way, kalau kalian pengen tahu ini bisa diatur nggak sih? Mau lihat ke kanan tuh bisa gitu. Ini ada, ada segitiga kecil. Oke, okay. um, sebagai so saya ini adalah suatu time mechanic di mana saya bisa tahu kira-kira harga itu nyampe ke 61,8 atau 78,6 tuh jam berapa segala macam momentumnya cocok atau enggak. Oke, okay. jadi kalau saya lihatin ini mungkin pergerakannya mungkin ini bisa naik once ini naik begini mungkin ke sini. Oke, okay. transisi out keluar dari sini sekitar gitu deh. Kurang lebih gitu loh, maksudnya dari sini saya udah bisa ngebayangin gitu. Bergerakannya itu bagaimana kira-kira? Jadi kita bisa antisipasiin jadi nggak kaget gitu. Kalau misalnya, oh ternyata yang sana gitu, ada alasannya. Oke. Okay? Oh iya, fine kalau pakai cumoku ruwet nih, makanya saya buangin, saya clear off dulu. Jadi uh, nanti abis vip kita akan bahas si cumoku nanti, nanti kalau udah selesai vip sama cumoku selesai serah kalian mau pakai yang mana? Karena menurut saya mau teknik um, Asia ke mau teknik Barat kayak sebenarnya intinya sih sama. Jadi tinggal preferensi aja masing-masing. Oke? Okay? Oke. Okay. Uh, based on downtrend fans dianggap harga close di atas 23,6 di harga yang berapa? Oke, okay. contohnya kayak begini ya. Um, kita kan nggak bisa pas nih. Cuman kalau misalnya dia transisi di sini, misalnya dia close di sini ya, di situ baru kita keluarin to retracement. Jadi kita nggak bisa pakai fans sendiri, karena fans cuma ngasih kita potential level. Tapi kalau misalnya kita gabungin um, fan sama retracement saya ganti warna biru, oke, okay. mulai kelihatan kan? kurang lebih di mana kalian udah ngeliatin ini udah mulai kayak gain grid sebenarnya ini sebenarnya udah ngegrade market, kita udah ngebatasi market sendiri. oke, okay. cuman kita ngebatasi dengan harga dan kita belum ada kepastian sampai ada penutupan di atas 23,6 yang warna biru, oke? Okay. Tapi kalau misalnya 23,6 terjadi di sini misalnya penutupannya di daerah sini which is next hour mungkin. Oke. Okay? Kemudian ini mulai transisi, kita udah mesti tahu mana yang tabrakan sama fib retracement kita dari hama fan-nya yang merah. Oke. Okay? Dan kalau kalian lihatnya ultimately itu adalah kita ingin cari 61,8 di retracement kemudian ketemu fan-nya itu di 78,6 di sini. Oke. Okay? atau 61,8 ketemu sama 50 which is di sini kan nggak mungkin gitu loh. Jadi bagi saya yang signifikan adalah di sini. Oke. Okay? Fair game. Ya, tembira merah ya. Gimana tahu jamnya ya itu? Jamnya kan saya tahu. <laughs> Sekarang kan Februari 24 jam 3 menurut MT4 ya kan, jam 3 sore berarti jam 9 malam kita hitungin ada 6 jam lagi ke depan, 6 jam lagi ke depan kalau misalnya market naik ketemunya dimana, udah gitu aja, saya udah estimasiin kira-kira di situ, atau 6 jam ke depan jatuhnya ketemunya di bawah, bisa jadi ketemu sama yang hitam ya kan, karena ini gridnya kan kebentuk, mendarat jadi 3D. Oke. Okay. Ya, yeah, tetap tetap based on favorite retracement, cuman um, fan itu kayak gua nggak usah pusing nyari apa trendline atau um, support trend atau resistance trend Jadi kita gambarin pakai fib sekali gambar dari dua titik aja kita bisa dapetin 5 resistance atau 5 support trend Itu aja sih gunanya sebenarnya fib fan. Jadi kalau v dibilangin sebagai satu tools yang pasti bisa kasih kita entry sendiri, nggak bisa. Ini mesti digabungin sama expansion, sama retracement, atau kalian pakai tools lain, terserah. Cuman, VAN tuh kayak kita ngebikin trendline yang belum kelihatan. Oke? Okay? Makanya, tadi saya clearkan. bilang, garisnya mah nggak perlu zig Kalau misalnya kalian udah bisa ngeliatin market tuh, udah ngeliatin swing high sama swing low, zigzag buang aja. Kalau menurut saya zigzag tuh bikin ribet, gitu loh. Um, fan yang ini masih dibiarin soalnya um, masih valid. Oke, okay. originally this is it, does it nothing. Oke, okay? we don't have anything else. Cuma paling nggak saya dari ribet-ribet tadi udah saya dapetin satu garis ya udah kita tungguin aja di situ ketemunya di mana dia turun atau enggak cuman yang jelas 6 jam lagi lumayan signifikan dia akan ketemu di bawah, atau ketemu di atas ini Gitu aja Oke okay? Fair-fair Click clear, clear. Uh, market baru buka? Ya yeah, More or less sekarang udah buka sih sebenarnya market-premarket udah buka Euro udah mau tutup ya yeah. So, ya yeah, kurang lebih gitu Oke okay, guys Eeeh, uh, I think that's about it for tonight nggak cukup pusing? <laughs> kalau pusing di review lagi, review lagi, diulang lagi videonya uh, minggu lalu. kalau kalian miss retracement, mungkin dari minggu ini kalian ada zigzagnya, settingannya. kalian balik ke video minggu lalu, mungkin kalian dapetin yang lebih jelas. Oke? Okay? Uh, untuk Jumat hari Jumat kita ada cryptocurrency. Jadi kalau kalian penasaran sama cryptocurrency itu apa, saya akan bahas dari segi teknologi behind it, sejarahnya itu apa. Um, dan kenapa itu sebenarnya beda sama currency. Jadi kalau misalnya kita, kita ngomongin um, banyak banker atau hedge fund yang nggak begitu mau pegang bitcoin, itu ada alasan tertentu. Nanti akan kita jelasin kenapa, oke? Okay. Dan itu ada hubungannya sama Tadi ada pertanyaan yang dimana Gold standard itu mau balik ke gold standard atau enggak Kita akan ngeliat sejarah Dolar juga dari segi Gold standardnya itu kapan dimulai Kapan diakhirin dan penerapan Fiat currency itu dari kapan Oke okay? uh, Dengan alasan apa tunggu 6 jam Oke okay. Banyak garis ba Masalahnya banyak garis bulinda banyak entar pada komplain ntar webinar gua sepi lagi. <laughs> um alasannya ada, coba di-review aja balik. Alasannya adalah pertemuan antara Fibonacci retracement sama Fibonacci fan yang baru. Oke. Okay? Jadi kalau kita gambarin Fibonacci fan sama Fibonacci retracement, uh, nanti ketemunya di mana garisnya tabrakan itu di 6 jam lagi. Oke, okay. alright guys. Uh, have a good day, have a good night. I'll see you tomorrow. Buat Telegram hari besok atau Jumat, ya? Jumat um, hari Jumat, kita ketemu lagi. Telegram hari Jumat, um, dan Jumat juga malam kita ketemu buat bahas cryptocurrency. Oke, okay? jadi kalau kalian penasaran sama Bitcoin, um, mending dengerin dulu. Ada alasannya kenapa orang nggak mau pegang Bitcoin, ada alasannya kenapa orang demen hmm. banget sama Bitcoin. Jadi pro dan kontranya itu ada. Um, tapi yang jelas, warning aja ini um, mengingat banyak yang menggunakan nama OctaFX untuk bikin Telegram palsu. Jadi kalau diingetin, um, OctaFX nggak pernah minta deposit atau transfer itu lewat orang ya. Kalau kalian mau deposit atau withdraw itu dari settingan akun kalian dari websitenya OctaFX sendiri atau dari aplikasi. Jadi kalau misalnya orang bilang oh pakai gua aja buat um, tradingin ini segala macam um, hati-hati banyak uh, lagi rawan banget um, apa yang mengatasnamakan OctaFX untuk grup Telegram. Uh, grup Telegram officially kayaknya cuma ada beberapa doang deh. Uh, one of them is mine. Oke. Okay? Kalau yang belum join grup Telegram silahkan tanyain Pak Michael yang lagi temenin saya buat moderate Uh, gimana caranya buat join grup telegramnya biar kita ada outlook yang terpisah atau material yang terpisah dari webinar-webinar mingguan uh, 6 jam artinya 6, 6 candle lagi, ya karena kita ngeliatin di hourly ini, oke okay. oke, okay. have a good night oke, okay. see you all. stay safe